Halo teman-teman, ini caranya buang sampah di Austria ya. Kalau seperti ini kan bekas botol minuman. Nah, ini masuk ke plastik, teman-teman. So, ini mau nunjukin ke Leo sebenarnya ini ya, teman-teman. Biar dia tahu nanti kalau di sekolah kan harus buang sampah sendiri, tapi biasanya masih dicampur. Nah, sekarang mau saya tunjukkan kalau sampah itu ada beda-beda ditaruhnya di mana, itu ada tempatnya sendiri. Nah, ini kalau yang bekas bekas jus seperti ini, teman-teman harus dilipat seperti ini ya, harus dikempeskan biar nanti nggak menuh-menuhi. Ini di plastik, teman-teman, tetra pack, tapi ini masuk ke plastik. Nah, terus ini seperti botol besar seperti ini juga harus dikempeskan biar nanti nggak cepet penuh sampah yang di bawah, karena sampah di sini kan kita juga harus bayar, jadi biar nggak cepat penuh. Nah, terus ini botol susu, ini tetra pack tapi masuk ke plastik karena dalamnya kan ada plastiknya kayak aluminium gitu, jadi ini masuk ke plastik semuanya. Terus ini bekas yogurt, bekas itu ya, krim itu, teman-teman, ini dibilas dulu. Kalau saya bilas dulu bersih seperti ini, baru saya buang. Jadi biarpun sampah udah bersih, teman-teman, udah bersih dibilas ini seperti ini. Nah, ini sampah plastiknya, tuh sampah plastik. Nah, ini sampah campur itu tisu, segala macam plastik yang nggak bisa saya cuci, saya masukkan sampah campur. Jose toh? Ini ganti baju. Leo mau bantuin mama buang sampah ini. Terus ini jadi udah saya siapkan ini karena harus bersih-bersih besok ada tamu. Nah, ini yang bio, teman-teman. Ini yang bio, yang organik. Jadi ini nanti masuk sendiri, tempat sendiri. Ini juga masuk tempat sendiri. Nah, ini karena kayu, bekas es krim ini tadi ya. Karena kayu ini bisa masuk ke bio, teman-teman. Masuk ke organik ini. Jadi organiknya disendirikan ini semuanya. Organik ini bekas sayur-sayuran, bekas makan. Kalau musim panas, bekas daging jangan sampai dimasukkan. Karena apa? Kalau cepat sampah organiknya cepat ngumpul ya, cepet ngumpul jadi satu. Kalau enggak nanti itu apa, ada apa, belatung-belatung lalat itu loh. Jadi biasanya kalau musim panas di sini, kalau tempat saya, rumah saya ini dilarang, katanya jangan buang daging di tempat sampah organik ya, itu buang aja, buang di tempat sampah campur aja gitu. Kalau daging ya, kalau yang lainnya buah seperti ini saya itu, tapi kalau musim dingin sih semuanya, kalau yang habis makan atau apa ya masuk itu. Terus plastik, terus kertas ini, teman-teman. Nah, kertas ini juga dikumpulkan, ini kan juga kertas ini bisa di recycle juga kan. Ini kertas semuanya jadi satu seperti ini. Ini Leo, you want to show mama? This is which one is the rubbish? This is the organic, you know? Textures. Yeah. This is paper, kertas. Then you have to put it in the paper later, okay? And then. Yeah. Bus. You want to bring it to the bus? Uh-huh. Really? Ah. Today. Okay. Oh, Leo mau simpan, katanya mau dibawa ke sekolah itu buat kerajinan kali. The puppy. Yo. The puppy. This the, one. The big one. The big one. You can bring it to the school, give it to the teacher, ya. Ya, karena udah mau itu Paskah. Mama. Yo, they collected though. I forgot about it. Yeah, keep it, Leo. Keep it at home. Ya, yeah, I forgot. Lupa, teman-teman. Iya, gurunya itu suruh ngumpulin ini. Kemarin udah saya kasih satu. Terus ini ngumpulin Papa. Lagi. Papa. Ini. You have to put. Leo. Come on out, Leo. Then yeah. Is it full, Papa? No.
You have papa, Leo? A papier? Leo, Leo, stop. Quebec, Leo. But he, Leo, you have to help papa to throw the rubbish. Jadi itu tadi plastik. Halo, Christy. But there's normal rubbish also, papa. Where is the normal rubbish? The mix rubbish. Ini mix rubbishnya. Jadi teman-teman, ini yang normal rubbishnya dimasukkan di sini. Ini yang campur, teman-teman. Ini warnanya hitam ini. Warnanya hitam. Cucu. Mama. Ya. Yeah. Terus yang merah ini kertas. Terus ini yang plastik. Warnanya kuning yang plastik. No, this one is. Ini yang plastik warna kuning. Terus ini yang warna hijau ini yang bio, teman-teman. Saya tunjukin sampai ke dalam-dalamnya ya, bio. Oh. Leo. This is for shopping, Leo. Go, come on, Leo. Mama is to close the door. Yo. Jadi itu buang sampah harus pada tempatnya, teman-teman. Jadi harus itu udah disediakan tempatnya, tinggal buang. Jadi kita harus buang pada tempatnya. Papa auto. Mana papa auto? Ya, yeah, you got with the mama auto. Mama auto, papa auto. Ini ya, kita belanja dulu, teman-teman. Dadah. Jadi itu buang sampahnya di sini itu harus teratur, teman-teman, biar enggak. Where is the driver? I'm going to sit with Leo. Okay. Mama. Yeah. Mama. Yeah, say bye-bye. Oh. Ini kenapa ini? Oke. Okay. Leo buang sampah di tempatnya. Mama, ya. Leo pintar ya. Please. Yeah, that one is fire extinguisher. Oke. Okay. Dadah, teman-teman. Dadah. Leo going first. Dadah. Yeah, dadah. Dadah. Dadah.